Ya, masih seputar peristiwa kebakaran, pemirsa, stasiun pengisian bahan bakar umum di Subang, Jawa Barat terbakar malam tadi. Diduga api dipicu dari mesin motor yang terus menyala saat pengisian bahan bakar. SPBU di Ranggawulung, Subang, Jawa Barat terbakar. Diduga penyebab kebakaran dipicu mesin sepeda motor yang tidak dimatikan saat mengisi bahan bakar. Menurut PLT Kasat Reskrim Polres Subang, saat kejadian pemilik sepeda motor membeli bahan bakar menggunakan jerigen. Namun saat mengisi, mesin motor tidak dimatikan. Diduga terjadi percikan api dari sepeda motor tersebut. Bahkan sesaat kebakaran terjadi dan terdengar bunyi ledakan. Kepolisian dari Satreskrim Polres Subang masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran SPBU ini. Sementara pemilik sepeda motor dan petugas SPBU telah diperiksa oleh polisi.